Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang teman-teman lihat, matahari sudah terbit dengan teriknya. Nah, ini menandakan musim panas telah tiba, teman-teman. Jadi, sekarang pukul 5 pagi dan pukul 4 pagi dini hari matahari sudah terbit, teman-teman. Dan sekarang matahari sudah cerah sekali, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di Jepang, biasanya untuk pekerjaan di pertanian, bagian pertanian, jam 5 ini sudah turun ke lahan atau ke hatake, teman-teman. Jadi mereka sudah kerja karena musim panas ini kebanyakan panen, musim panen. Jadi mereka udah kerja dari jam 5 sampai jam 5 sore. Dan kalau lembur bisa sampai jam 7 atau jam 8 malam, teman-teman. Jadi di Jepang itu kalau musim panas kerjanya lebih banyak, teman-teman. Bukan cuma di hatake atau di ladang, tapi di pabrik juga ada yang masuk jam 5, dan di tempat-tempat lain juga ada. Karena musim panas tentu siangnya lebih cepat dan siang pun lebih lama dibanding musim dingin dan musim lainnya. Di sini matahari jam 7 itu masih ada, teman-teman. Jam 8 baru gelap. Jam 8 malam. Dan siangnya jam 4 udah terbit. Jadi bisa teman-teman hitung aja dari jam 4 sampai jam 8, teman-teman. Itu siang. Oke. Teman-teman, berhubung saya hari ini libur, teman-teman, jadi bisa sedikit jalan-jalan di taman atau di halaman rumah bos saya, teman-teman. Jadi ini semua tanaman momiji atau bunga, bisa dibilang bunga paling bagus di Jepang, teman-teman. Katanya sih, kalau aku bagusan sakura kan, tapi orang bilang momiji lebih bagus. Jadi di sini, di tamannya ini, ada banyak tanaman, teman-teman. Ada jeruk dan pohon-pohon. Seperti yang teman bisa lihat, itu pohon-pohon gede. Pohon kayaknya mau dibikin bonsai. Dan di sana juga ada pohon anggur, teman-teman. Oke, kita ke sana. Pohon anggur. Dan tara, ini udah berbutik, teman-teman. Sebentar lagi akan panen. Jadi di semua taman ini apapun buah-buahan bisa kita petik. Jadi bosnya bilang kalau mau makan ambil aja, teman-teman. Nah, jadi kalau kemarin kan di sana banyak stroberi. Jadi sekarang udah mulai habis. Dan stroberi tinggal metik aja, teman-teman. Dan itu manis sekali. Jadi bos saya baik banget. Oke, ini tanaman semua saya kadang-kadang bantuin. Pupu-pupu, teman-teman. Jadi ini kemarin, teman-teman. Ini sekarang udah habis. Kalau kemarin banyak, semua penuh, stroberi semua. Bisa kita ambil langsung kita makan. Cantik nanti. Kalau di musim panas itu siangnya lebih lama, teman-teman, dibandingkan dengan musim dingin. Kalau musim dingin malamnya yang lebih panjang dan siangnya lebih sedikit. Jadi berbanding terbalik, teman-teman. Sangat jauh perbedaannya. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.